Telkom Indonesia Presiden Director Ririk Adriansyah oversaw preparation for the DigiLand 2022 at Istora Senayan, South Jakarta on Friday, July 29. DigiLand, or Digital Island, marks the latest effort from the company in digital transformation, while also becoming a part of celebrations for their 57th anniversary. DigiLand will combine the digital feel with the music and cuisine, offering an entertainment alternative for more than 12,000 visitors. Tentunya membangun awareness bahwa Telkom sedang transformasi menuju digital telco, jatuh situ, gitu. Jadi acara ini kan masyarakat banyak datang, sehingga aware bahwa Telkom ini tidak hanya telco, tapi nanti akan juga merambah ke arah digital, gitu ya. Nah, yang kedua tentunya juga kita memberikan hiburan, memberikan kesempatan juga para artis, para UMKM untuk bisa dapat kalau artis jangan manggung lagi, gitu, setelah 2 tahun tidak bisa manggung, gitu. Kalau UMKM juga bisa lebih mengenal digital, bisa berjualan lagi, gitu. Nah, preparations for the stage and the tenants booth indoor and outdoors are still underway. Some 76 booths, including small and medium enterprises, are expected to participate, while 19 artists, including Ungu, Bunga Citra Lestari, Padi, and Malik and the Essentials, will perform. Telkom will also launch a metaverse mall called Metanesia. Itu layanan metaverse yang kita akan luncurkan mock-up-nya nanti di hari Minggu itu. Jadi metaverse yang kali ini use case yang kita munculkan adalah lebih kayak untuk mall gitu ya. Jadi kayak mall, nanti ada beberapa toko yang pengunjung bisa secara virtual berkunjung dalamnya dan melihat produknya gitu. Bahkan beberapa produknya bisa lihat lebih detail. Beberapa bahkan bisa lebih detail dibanding kalau kita melihat aslinya, kalau biasa kita melihat datang ke tokonya. DigiLand 2022 will be held on Sunday, July 31st, starting from 12 p.m. Let's have fun together, but don't forget to follow health protocols. Andira Putri and Nugrahanto Margo for C Today.